السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama saya Nuraina Najiha dari Sekolah Kemasan Jati akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Aina Masuk Asrama. Cerita ini diterbitkan dan diedarkan oleh Anak Muslim Sediaan Berdehat. Anak ialah anak kelima daripada 7 orang adik-beradik. Dia mempunyai 3 orang kakak, 1 abang dan 2 orang adik. Namun begitu, mempunyai adik-beradik yang ramai bukanlah yang disukainya. Hal ini kerana Aina tidak suka mengongsi perkara barang apa-apa sahaja dengan adik-beradiknya. Selepas mendapat keputusan UPSR, Aina mendapat tawaran untuk berasrama penuh. Dia berasa sangat teruja kerana dia sudah bebas. Namun kebebasannya tidak pernah berakhir. Dia mendapat banyak dugaan di sana. Antaranya ialah dia dibuli dengan seorang perempuan yang bernama Yati. Selepas dia mandi, dia balik ke katilnya dan melihat seorang perempuan tidur di atas katilnya dan membuat katilnya seperti katil orang dia. Namun begitu, dia tidak boleh tahan kerana dia dibuli oleh dia. Namun dia bersabar. Lama kelamaan, dia berasa sayang dan ingin berkawan dengan seorang perempuan itu. Dia bertanya siapakah nama perempuan itu dengan kawannya. Kawannya beritahu namanya Yati. Dia pun pergilah ke kantin. Dia menengok semua orang ada kecuali seorang sahaja, iaitu Yati. Dia pun pergi ke biliknya dan terlihat Yati duduk di atas katil. Dia berasa Yati sangat panas. Walaupun dia selalu diboli oleh Yati, namun begitu dia tetap tolongnya sewaktu Yati sedang sakit. Ya, kawan-kawan. Lama kelamaan, Yati dengan Aina sudah berkawan. Yati meminta maaf kerana dia telah melukai Aina. Dia memberitahu yang di tiada seorang pun kakak. Yang kakaknya sebenarnya kakak itu ialah kakak palsunya. Dia ialah seorang anak yatim. Mendengar cerita itu, Aina pun berasa sedih. Dia pun berkawan dengan Yati selama-lamanya. Mereka pun berkawan sehingga rapat. Mereka ibaratkan aun dengan tebing. Persahabatan mereka tidak pernah putus. Ya, kawan-kawan, pengajaran yang kita dapat dalam cerita ini, kita kena bersabar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.